Breaking news of the worst possible kind here this afternoon. Kobe Bryant has apparently passed away, according to multiple reports. Last time I talked to him was uh, at the Mamba Center, and uh, you know he's. Uh, I remember the last words he told me it was, "Hey bro, I'm, I'm pulling for you. Keep going. Uh, you know I'm always here if you need me." And uh, those were kind of the last words he told me. Then, you know, coming here during that year, just processing everything. It was. It was tough. If you, guys, if you guys can understand that, then what you'll see happen is that you won't accomplish your dreams. Your dreams won't come true. Something greater will. And uh, if you guys can understand that, then I'm doing my job as a father. Thank you guys so much. What's up school fans, balik dengan Padilla Di video kali ini kita akan mengenang satu tahun persis kita ditinggalkan oleh seorang legenda Yaitu The Black Mamba, Kobe Bryant Men, tahun lalu pas gue bangun Januari 26 2020 itu gue gak pernah Percaya saat gue baca berita yang bahwa Kobe Bryant bersama Joanna serta tujuh orang Lainnya itu mengalami kecelakaan Helikopter di California Itu bener-bener gue inget banget Pas gue baca HP gue tuh gue sedih Banget karena dia memang adalah Salah satu pahlawan basket gue Karena gue dulu pas suka basket Itu gue suka banget pas dia masuk sebagai Rookie nya Los Angeles, karena dia punya swag banget Jadi bener, -bener kok kalian Masih inget kalian tahun lalu pas baca berita Kobe di mana dan sedang apa? Kalian bisa tulis aja dan share juga di comment section di bawah. Dan tadi introduction videonya adalah Jordan Clarkson dari Utah Jazz. Jordan Clarkson itu pernah menghabiskan waktunya saat rookie season juga bersama Kobe Bryant di mana Kobe itu sering sekali memberikan dia motivasi dan terakhir pun dia bilang dia ketemu Kobe di Mamba Academy saat Kobe juga memberikan words of motivation for him di mana dia percaya bahwa Jordan Clarkson ini akan jadi salah satu pemain yang hebat. Dan kita lihat Jordan Clarkson tahun ini benar konsisten sekali dengan Utah Jazz dan that was a great video. Gue pas nonton video itu gue merinding banget sih. Jadi kalian kalau ingin lihat full videonya kalian bisa ke Instagramnya Yuta Jazz aja. They did a great job with this video. Sayangnya gue nggak bisa masukin full di sini karena tadi pas gue coba masukin full ternyata kena copyright. Oke, okay. uh, itu cerita dari Jordan Clarkson. Gue yakin di Instagram pun banyak juga pasti figur-figur lain yang share storynya mereka saat mereka sedang berinteraksi dengan Black Mamba. Gue pun salah satu orang yang sangat beruntung sekali uh, beberapa kali bisa bertemu dengan Black Mamba. Seingat gue, uh, gue ya berdekatan dengan Kobe itu nggak hanya nonton saja, tapi di sebelahnya Kobe itu pertama kali lah tahun 2008. Di mana uh, saat itu tim USA sedang menjalankan pra olimpiadenya mereka, jadi mereka pergi ke Macau untuk menjalankan beberapa pertandingan uji coba sebelum mereka bermain di Olympic Beijing. Dan waktu itu kita tahu ataupun gue dan bokap gue tahu di mana dia tinggalnya para pemain tim USA ini hotelnya. Jadi kita standby di sana di lantai kedua gue inget banget soalnya uh, pemain NBA itu suka cari-cari-cari jalan yang nggak ada fansnya karena kadang-kadang fansnya itu banyak sekali yang nunggu di hotel jadi biasanya security tim US itu udah tahu nih arahinnya kemana nih biar nggak ketemu banyak fans Dan waktu itu gue kebetulan lagi ada di lantai dua gue nggak di lobby utamanya dan tiba-tiba ada kuhubi lewat nervous, jujur nervous banget pengen minta uh, foto sama dia karena gue terintimidasi ya kita tahu Kobe itu kok di lapangan itu kan serius banget dan ambisius sekali orangnya bener kayaknya nggak suka apa ya, kayak nggak humble gitu di lapangan tuh kayak nggak friendly kan jadi gue agak, agak nervous jujur aja starstruck juga dan akhirnya gue memberanikan diri aja untuk ngomong hanya Kobe can I please get a photo with you and ternyata dia baik banget dia ramah banget dia securitynya jujur udah mau bilang nggak boleh, tapi ternyata pas Kobe bilang boleh, akhirnya security juga ikutan mundur. So, that was my first moment ada di sebelahnya Kobe Bryant, itu tahun 2008, bener kenangan yang gue nggak akan lupakan sama sekali saat tim USA bertanding, dan gue saat itu kok pakai pake t-shirtnya t-shirt Lebron, nih. Jadi salah t-shirt, salah kostum gue sebenarnya But Kobe was really nice di situ dan dia bilang thank you juga saat gue minta foto bareng sama dia. Lalu, momen kedua, saat gue ketemu Kobe Bryant itu adalah All Star Dallas ingat gue tahun 2010 gimana waktu itu Shannon Brown itu akan mengikuti slam dunk Contest. dan gue waktu itu menanyakan Kobe apakah dia akan membantu Shannon Brown untuk melakukan slam dunk apakah akan memberikan assist atau tidak dia jawab hanya dengan tersenyum saja dia bilang you'll see just wait and see dia bilang gitu kalian pasti kalau udah pernah mengikuti channel ini kalian pasti udah pernah lihat juga cuplikan video tersebut itu adalah suatu momen juga luar biasa banget itu pertama-tama juga jadi media juga di NBA Uh, itu saat NBA All Star, itu biasanya ada media day. Jadi media-media uh, itu berkesempatan untuk interview dengan pemain-pemain NBA. Tapi biasanya penuh banget. Kok yang jago-jago biasanya udah dikelilingin sama uh, media banyak sekali. Tapi gue waktu itu beruntung sekali. Uh, masih punya kesempatan untuk interview dia. Dan itu salah satu momen yang terekam. Bahwa gue pernah berinteraksi dengan Kobe Bryant lalu juga tahun 2012 di Olympic London gue pernah datang ke latihan tim USA ini juga lumayan menarik karena waktu itu gue sedang bekerja untuk ABL uh, full time employee di saya di sana dan Kobe kita tahu ayahnya Joe Bryant ini sempat melatih di ABL untuk Bangkok Cobras jadi pas gue ketemu Kobe Kebetulan banget juga gue bisa duduk di sebelah Kobe saat itu uh, di London itu luar biasa nggak banyak wartawan yang ngeliput tim USA. Jadi itu bebas banget. Sayangnya belum punya YouTube channel lagi. Like, Kalau udah punya YouTube channel dulu punya eksklusif interview pastinya dengan pemain-pemain uh, tim USA. Um, Oke, okay. Kobe pas ketemu itu gue langsung tahu karena ini gue juga sekalian kerja untuk nulis di website ya ABL. Jadi gue langsung tahu gue akan menanyakan tentang ayahnya. Apakah ayahnya pernah menceritakan tentang bagaimana melatih di Bangkok, lalu juga uh, bagaimana Liga ABL-nya? Dan ternyata Coach, uh, Joe Bryant sampai cerita ke Kobe Bryant Tentang semua pengalaman dia di Bangkok Sehingga Kobe bisa menceritakan juga ke gue waktu itu Bahwa akhirnya enjoy banget Ada di Bangkok dan juga kata dia uh, Perkembangan basket di Thailand bagus banget Dan yang paling gue inget dari cerita ini adalah waktu gue ketemu dengan coach Joe Bryant di Jakarta waktu itu Bangkok Cobras akan melawan tim satria muda kalau nggak salah waktu itu masih uh, sorry waktu itu The Indonesia Warriors uh, ketemu dengan Indonesia Warriors jadi gue sempat ngobrol uh, dia lagi di court saya gitu gue samperin aja waktu itu gue ceritakan bahwa Eh gue beberapa minggu yang lalu baru ketemu Kobe loh. Di London menanyakan tentang lo gitu. Tentang uh, perkembangan kalian juga. Terus dia bilang. Oh ya Kobe cerita kok sama gue. Bahwa ada seorang wartawan yang nanyain tentang uh, ayahnya. Tentang ABL juga. So I was like wow. Ternyata Kobe inget juga ya. Kalau ada orang yang nanyain tentang ayahnya. Dan langsung menceritakan kepada ayahnya saat itu. So itu adalah pengalaman gue yang luar biasa juga menurut gue. Uh, sampai ada Kobe yang bisa nanyain pertanyaan gue ke ayahnya. Dan yang terakhir itu. Uh, sebelum... Dia uh, pergi, itu gue ketemu dia adalah pas jersey retirement yang waktu itu gue sedang ada di LA, sedang liburan, uh, kebetulan bisa uh, attend uh, ke game-nya Lakers. Itu luar biasa banget, itu kita lihat bagaimana dia datang dengan putrinya dan juga keluarganya, istrinya. Itu ngikutin lalu dia kasih speech terakhir itu yang mamba out. Itu wah gila, itu terakhir kalinya beneran gue melihat Kobe Bryant secara langsung. So, itu pengalaman juga yang gue gak akan lupakan karena gue bagian dari sejarah itu juga. Kok kalian bisa cari di time out, gue pernah tapi time out gue masih kualitasnya kurang bagus banget sih. Kalian bisa cari aja, search aja di Youtube Rocky Padilla, Kobe Bryant. Nanti gue akan taruh juga mungkin linknya di comment section di bawah. Kok kalian mau lihat liputan langsung gue saat jersey retirementnya Kobe Bryant. So, itu juga adalah salah satu memori yang gue gak akan lupakan sama sekali. Dan Kobe Bryant memang ini adalah sosok yang luar biasa banget ya. Dunia basket tuh kehilangan banget sosok Kobe Bryant. Gue pun juga kehilangan lihat pemain NBA itu yang greget banget menurut gua dia tuh bener obses banget sama basket menurut gua kalau kalian lihat ya cerita-cerita dia di online itu banyak sekali yang bilang dia tuh mulai latihan jam 4 pagi lalu kayak mungkin 4 jam gak berhenti istirahat bentar lalu latihan bersama timnya jadi bener, -bener itu basket 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 dan obses banget dan kita tahu ini memang perjalanannya jauh ya dia dulu kan waktu rookie seasonnya kurang berhasil di LA banyak sekali uh, miss shot selalu juga sering dicadangkan jadi dia termotivasi dari situ dan orang tuh bisa ngambil banyak banget pelajaran dari Kobe Bryant dan kalau kalian mau sukses tuh harus punya mamba mentality sih di dunia ini menurut gua karena mamba mentality tuh udah nggak ada yang ngalahin sama sekali gua waktu itu ya pernah baca dia berita kok kalian ada yang pernah dengar berita ini kalian juga bisa tulis aja di comment section di bawah gua tuh pernah dengar berita bahwa dia tuh apa? Ya? kayak latihan untuk jaga lawannya. Itu dia melihat pergerakan hiu, kok nggak salah. Bagaimana hiu itu bergerak agar dia itu bisa uh, seperti itu. Dan dia memperhentikan uh, offense lawan nih. Seperti itu. Dia kayak dia mempelajari tentang LeBron James, kok gue nggak salah. Jadi itu seberapa dia obses ya, dan juga seberapa dia seambisiusnya untuk bisa menjadi yang terbaik di NBA. Dan gue harapkan uh, akan ada pemain-pemain muda lainnya nanti seperti LeBron James dan juga lainnya yang memiliki mamba mentality seperti ini karena. Uh, orang yang punya determinasi seperti ini itu sangat susah sekali sih menurut gue dicarinya di dunia ini. But respect to Kobe Bryant itu adalah kira-kira cerita gue tentang Kobe. Kobe ini uh, sayang banget ya kemarin ini soalnya dia udah ada Mamba Academy, lalu anaknya Gianna juga adalah salah satu pemain putri terbaik kayaknya di middle school di Amerika. Jadi sangat disayangkan sekali kita tidak bisa melihat Gianna di WNBA, apalagi juga Kobe itu obses sekali dengan WNBA. So. Basketball fans itu kira-kira adalah uh, Pengalaman gue dan juga cerita gue Tentang Kobe Bryant salah satu Pahlawan basket gue juga Jadi kalau kalian punya cerita tentang Kobe Dan apapun juga misalkan kalian punya hal yang favorit Tentang Kobe kalian bisa tulis saya di comment section Di bawah So thank you so much uh, for tuning in uh, Rest in peace untuk Kobe, Gianna Dan tujuh orang lain yang ada di helikopter Tersebut We are all praying for you guys uh, Amin dan juga kita akan doakan juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan Agar semuanya bisa tetap Sabar dan juga tetap bisa uh, mendoakan semuanya. So, basketball fans, thank you so much for tuning in. Gue tunggu nanti semua untuk opini kalian. And of course, rest in peace. Kobe Bryant mamba forever peace.